Al-Hayat di Sunnah Nabawiyah, kitab yang saya gunakan untuk lewat saya mengajar dekat masjid negeri ini. Dan hidup dalam sunnah baginda Nabi SAW, susunan-susunan hadis-hadis Nabi SAW berkaitan dengan apa yang Nabi buat sepanjang hari daripada Nabi bangun tidur sampai Nabi tidur balik. Dan dia tak ada contoh dan referen yang paling cantik dalam hidup kita kalau kita nak tiru dalam hidup kita, melainkan baginda Nabi SAW. Bila kita ikut baginda Nabi SAW dalam hidup, yang pertama dapat pahala sebab dia pergi kita beramal dengan sunnah baginda Nabi SAW. Yang kedua, kita mengundang cinta Allah dekat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlu nuqdatan min lisani yafqahu qawli. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khair ila Allah ma syaa Allah la yasrifu su'a ila Allah ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah ma syaa Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azhim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Angkat tangan doa ni, doa kita jauh daripada musibah, daripada wabak. Bismillahirrahmanirrahim. La yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang limpah kurnia inayah taufik di sisi Allah. Kita dapat bersama-sama pada malam ini setelah sekian lama duduk di rumah. Ini first time saya balik sini ni. Alhamdulillah. Tuan-tuan, mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Allah SWT. Dan kita menggunakan kitab Al-Hayatu bi Sunnatin Nabawiyah, kitab yang saya gunakan untuk lewat saya mengajar dekat masjid negeri ini. Dan hidup dalam sunnah baginda Nabi SAW, susunan-susunan hadis-hadis Nabi SAW berkaitan dengan apa yang Nabi buat sepanjang hari daripada Nabi bangun tidur sampai Nabi tidur balik. Dan dia tak ada contoh dan referen yang paling cantik dalam hidup kita kalau kita nak tiru dalam hidup kita, melainkan baginda Nabi SAW. Bila kita ikut baginda Nabi SAW dalam hidup, yang pertama dapat pahala sebab dia pergi kita beramal dengan sunnah baginda Nabi SAW. Yang kedua, kita mengundang cinta Allah dekat kita.
Nabi SAW sebut, Allah sebut dalam Quran, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum innallaha ghafurur rahim. Kata Allah dalam Quran, katakan kepada mereka, kalau mereka benar mencintai aku, kata Allah, maka ikutilah, mencintai Allah maka ikutilah aku. Kalau kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ini ikut Nabi SAW. Maka Allah akan mencintai dia. Bukan setakat tu. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampunkan dosa-dosanya. Innallaha ghafurur rahim. Dan yang ketiga, bila kita ikut sunnah Nabi SAW, mesti ada hikmah yang terkandung di sebalik apa yang Nabi SAW buat. Nabi SAW baring sebelah kanan bila tidur, melihat buka ke arah kanan, dan dia buat kajian, rupanya kedudukan perutnya belah sini, dia akan bantu apa sebagainya. Nabi SAW suruh kita minum dengan 3 kali tegukan, jangan hembus nafas kita dalam cawan, dalam gelas. Dia orang baru dapat apa ni, carbon dioxide yang campur dengan air, macam-macam lah. Dan mesti ada hikmah yang terkandung di sebalik apa yang Nabi SAW buat. Hari ini kita akan masuk, kita dah bincang panjang tentang macam-macam perkara dah. Hari ini kita akan masuk pada bab yang baru, bab ucapan Nabi SAW bila Nabi SAW keluar daripada rumah. Ini penting tuan-tuan, tambah-tambah yang tuan-tuan tiap-tiap hari tinggalkan rumah untuk pergi kerja. Kita keluar dari rumah untuk pergi kerja, kita pergi travel. Tuan-tuan, ada doa-doa yang tertentu yang Nabi SAW ajar dekat kita supaya Allah pelihara rumah kita, Allah pelihara kita. Yang pertama, Ummu Salamah radhiyallahu anha ataupun Hindun berkata, apabila Nabi ingin keluar daripada rumah, baginda mengucapkan, ada hadithan, Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah, Allahumma inni a'udhu bika an adhilla aw udhilla aw azilla aw uzilla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala 'alayya. Ulang balik, Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah. Tuan-tuan baca sekali, mengikut saya baca. Cuma ada kat situ, dia ada satu dia, aw adilla dengan huruf dad, lepas tu aw azilla dengan huruf zain. Saya tuan-tuan tu pronoun sebagai betul-betul sikit nak makhraj je jaga. Okey, ni kita keluar dari rumah kan, kita dah tinggal rumah kan, kita duduk kat masjid lah ni, kita dah keluar pada rumah kita, tolong baca doa ni, kalau boleh hafaz lah. Kalau tuan-tuan ada buku saya ni, Hidup dalam Sunnah Nabi SAW, ada pada muka surat 86. Ataupun tuan-tuan search dekat internet, tuan-tuan cari doa Nabi ketika keluar daripada rumah. Yang keluar. Okey, ikut. Ni dah ketika keluar dari rumah ni, ni mudah-mudahan doa ni yang kita baca ni, ini untuk kita waktu kita keluar dari rumah malam ni. Apa dia? Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah, Allahumma inni a'udzu bika an adhilla aw udhilla aw azilla aw uzilla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala 'alayya. Apa maksud dia? Dengan nama Allah aku bertawakal kepadamu. Dengan nama Allah aku bertawakal kepadanya. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada tersesat dan disesatnya. Minta pada Allah agar perjalanannya dapat capai sampai ke matlamat ataupun tujuan tanpa sesat. Silap. Kita pakai GPS. Tak masuk GPS apa? Guna pun sesat. Set cari pergi mana-mana dia buat kereta. GPS kereta nak. Kereta sesat kan? Minta pada Allah agar jangan sesat atau disesat. Mungkin ada orang buat khianat dekat dia. Mungkin ada kesilapan-kesilapan berlaku sampai dia disesat. Atau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dua maksud sesat ni, satu sesat jalan, satu kesesatan dalam.
amalan dalam akidah. Yang kedua, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kata Nabi SAW, au azilla au uzalla. Maksud dia sallallahu alaihi wasallam Muhammad, atau aku berbuat dosa atau orang lain membuatku berdosa. Aku buat dosa dalam jalan ni, ada chance dalam jalan kita buat dosa. Macam-macam tuan. Tengok ni. Nak main masjid tadi tu kan. Tengok orang perempuan tak pakai tudung dekat traffic light. Tengok atas bawah. Padahal dia pergi masjid ke tayak atas kepala. Ha ni, ha, sallallahu alaihi wasallam. Ha ni. Tengok tu, tengok ni, cakap tu, cakap macam ni, berdosa. Atau orang buat aku berdosa. Tengah buat kereta, kereta tu masuk, macam tu. Kereta parik. Mak ni, lepas tu apa ni? Apa? Maki yang mana orang. Orang tu buat kita berdosa tak berdosa. Adalah apa-apa macam-macam lah tu dalam hidup kita. Dalam perjalanan ni macam-macam boleh berlaku. Dan kemudian Nabi SAW kata apa lagi? Namusadik Allah S.W.T. Au azilla, au uzalla, au azlima, au uzlama. Atau aku menginaya orang lain. Salih Allah S.W.T. Aku inaya orang lain ataupun aku terinaya dalam perjalanan ni. Aku duk buat naya ke orang dalam perjalanan ni. Keluar ni buat naya ke orang. Ataupun dalam jalan ni orang buat naya kat aku. Semacam dia jadi kan dalam jalan tu tak tahu. Dan sallallahu alaihi wasallam. Kemudian au ajhala au yujhala alayya. Atau diperbodohkan atau aku berbuat perkara bodoh atau orang atau aku diperbodohkan oleh orang lain. Komplit lah doa ni tuan-tuan. Sebab bila kita duduk dalam perjalanan ni, macam-macam benda kita boleh jumpa dan macam-macam benda boleh berlaku. So kita minta pada Allah apa? Allah, jangan sesat ataupun aku disesat. Yang kedua, jangan aku buat dosa atau orang ni buat bagi aku jadi dosa. Yang ketiga, jangan aku buat zalim ke orang dalam perjalanan ni ataupun orang buat zalim ke aku. Ataupun dalam jalan ni, jangan bagi aku buat kerja bodoh ataupun aku diperbodohkan oleh orang ni. Reza nak minta adik alamat ni tahu tak tahu? Oh, saya tahu alamat dia, saya tahu. P2 tu sampai kat ujung simpang. Lepas tu ambil kiri, ambil kiri, tepi straight sampai ujung. Lepas tu sampai tu jumpa apa ni, satu simpang ada pagar masuk kanan, masuk straight juga. Oh, kita pun pi sampai-sampai kubur. Dia penaya kita. Tak nak buat perangai itu tu. Orang pembodoh kan kita. Dia balik gelok kan. Jahat, nakal kadang-kadang. Kita pun buat perangai itu dulu tu ni cik. Ha ni, kita diperbodohkan oleh orang. Boleh jadi tak? Macam tu orang buat macam-macam. Ha ni. Jadi subhanallah, doa ni cukup lengkap, lengkap sepanjang perjalanan minta kesempurnaan supaya kita dapat sampai ke matlamat kita dan perjalanan matlamat perjalanan kita dengan sempurna, dengan baik, tanpa kita melakukan perkara-perkara yang tak sepatutnya kita lakukan ataupun kita diperlakukan oleh perkara-perkara yang tidak sepatutnya kita diperlakukan. Apa ini doa-doa ni? Tuan-tuan, ada siapa first time dengar doa ni hari ni? Cuba angkat tangan tengok. Ha. Ramai tu. Saya sendiri. Saya yang tulis buku ni. Tuan-tuan. Tapi saya yang tulis pun tak apa ke. Cerita dia. Tak biasa. Tak biasa. Tapi ada satu doa lagi yang sangat simple je. Simple je. Satu doa lagi simple je. Yang ni doa ni cantik lah. Kalau tuan-tuan boleh hafal. Tuan-tuan tak tahu lah. Tuan-tuan saya nak cadang tuan-tuan lagu mana. Mungkin tuan-tuan kalau tuan-tuan boleh print. Tuan-tuan lekat kat kereta ke. Ha ni. Ataupun tuan-tuan lekat kat depan pintu. Bukan tunggu musafir jauh-jauh. Kita nak pergi kejar je. Kita nak pergi kejar je. Bukan jauh mana pun. Kadang-kadang setengah jam. Kita nak pergi kejar. Tapi berapa banyak benda bodoh kita buat kalau kejar tu. Yang berjalan tu
kita ni, berapa banyak kita buat zalim kat orang. Orang tu dulu beratok elok tuan-tuan, dengan sakit perut mau cukup tuan-tuan, tapi potong dia tuan-tuan. Baru ni apa, timbul isu berhenti sembahyang tepi jalan kan. Mungkin yang udah jam tu, dia pun berhenti sembahyang tepi jalan. Empat sejadah parking kereta dekat, dekat apa, dekat lorong, lorong emergency tu, dia sembahyang dekat situ. Dan lepas tu bila, bila viral tu, dia ada pro con lah. Ada orang yang puji, ada orang yang tegur. Kan? Ui, bagus lah tepi jalan macam ni pun berhenti sembahyang. Salah satu komen yang saya tak apa sedap dengan orang bukan Islam. Orang bukan Islam, dia kata, Islam ajar sampai macam ni kah? Dia, dia tanya kita, Islam ni ajar, dia tanya kawan saya, Islam ni ajar macam ni kah? Bolehkah berhenti sembahyang tepi jalan? Takkah tu membahayakan nyawa? Kena ada lori ke apa ke, kan? Ter, tak, tak boleh kontrol ke? Tak. Boleh jadi ya? Boleh. Ataupun ada kemalangan dekat belakang, ambulans nak pergi ambil orang yang tercedera tu, nak menggunakan lorong, lorong emergency tu, dia tu orang duduk berhenti tepi jalan. Lepas tu, takkan driver ambulans tu masalah pun, orang semayang ni macam berhenti tepi jalan, jangan mati tu, tunggu saya pergi lepas habis semayang tu. Ni, takkan kita menyusahkan orang. Tidak ni, takkan kita buat kerja yang, yang kita nampak macam betul kita buat tu, tapi sebenarnya tak betul. Tapi tuan-tuan berani tegur. Ada kawan saya tegur dan kena serang berjemaah dia buat. Ustaz, orang nak semayang pun ustaz tak. Banyak orang tak pakai tudung, mungkin lah tegur orang tak pakai tudung. Banyak orang nak minum arak pil lah semua. Yang tak semayang pun ramai lagi, sibuk semayang bersama. Ha, sudah. Susah. Ni nak buat, buat biar dengan ilmu. Ni cakap ni, kira cakap ni elok ni, kira baik habis baik ni. Tapi dia, dia cuba fikir, waktu kita nampak, eh kalau saya pergi lori, Islam macam macam tu kan? Kita nak sembahyang pun tak tenang. Antara, antara perkara yang diajar pada kita waktu kita nak sembahyang ialah untuk mencari khusyuk. Sebab tu ada tempat-tempat yang makruh sembahyang. Apa tempat makruh sembahyang? Anda baca dalam kitab fiqah, tempat laluan orang ramai itu makruh sembahyang. Pasal apa? Pasal mana beliau khusyuk? Allahu Akbar. Oh, saya pergi dulu, saya pergi dulu belakang, saya lupa. Tak khusyuk. Pergi cari tempat-tempat yang selesa sikit untuk sembahyang. Saya tunjuk gambar tu kan, sembahyang dalam lopak ni, lopak air. Masjid tu dah penuh. Maksud orang semayang kat tepi jalan kan. Maksud ada satu lopak air tu. Dia nak punya nak jaga soh tu dalam lopak air tu. Dia solat. Lepas dia pun ambil gambar lah. Kita tengok ni. Macam ni lah orang nak jaga semayang dalam lopak air pun dia semayang. Ada yang semayang dekat dalam laut. Bukan dalam tepi laut tu. Dia mandi apa semua pakai seluar. Duduk tengah duduk rokok tepi laut tu. Bukan tepi laut ni. Dalam, dalam air. Lepas tu pun kat caption, kat bawah tu caption, ini lah bagus lah orang jaga semayang ni, bagus lah. Kita kata tak ada empat lim nak semayang. Siapa suruh habis? Tuan-tuan duduk sujud dekat dalam lopak air tu, dibuatnya tu imam hari tu dia khusyuk lebih tuan-tuan. Dia sujud lama macam doa, dia lemah kau tuan-tuan. Siapa suruh? Tidak, siapa suruh? Pergi cari lah, pergi cari tempat yang elok untuk kita nak buat ibadat lagi sempurna. Fikir. Lepas tu dalam doa ni lebih kata supaya aku tak buat kerja bodoh dalam, dalam perjalanan aku ni, dan aku tak diperbodohkan oleh orang ni. Kadang-kadang kita nampak macam kita cerdik, tapi kadang-kadang kita tetap. Ha? Tuan-tuan betul-betul dalam traffic, traffic jam. Kalau betul-betul dalam traffic jam, ada satu rukhsah dalam mazhab Imam Syafi'i ni. Nama dia apa? Solat hormat waktu. Betul kan? Kita turun menteri tepi jalan, bahaya orang-orang. Macam-macam boleh jadi. Dan bahaya kat kita, kita boleh membahayakan nyawa orang lain. Bila ada kemalangan, tak ada apa, emergency, orang-orang nak pakai jalan tu, tapi sebabkan seorang berhenti, saya akan ada orang berhenti. Betul kan?
kita berhenti sembahyang tepi jalan. Orang tu sembahyang tepi jalan, betul juga lah, berhenti seorang lagi. Saya berhenti seorang lagi, saya berhenti seorang lagi. Lama penuh lah kat situ. Dia berjangkit, tak ada macam pasang hazard light waktu lepu, waktu hujan turun. Tetap faham kan? Tetap tak ada pasang hazard, bawa kereta, hujan turun lebat, pasang hazard light. Belajar JPG mana? Dia pasang, betul tak pasang hazard light waktu hujan turun? Salah kan, dia ganggu pemandangan orang lain. Hazard light ni kalau emergency, contoh buka hazard light, tahu hazard light lampu dua kuning dulu, melak waktu hujan lebat. Orang buat kereta pun orang confused tau, dia ni nak konar ke apa, terutama hujan lebat-lebat. Tapi seorang buka lagi, dia berjangkit seorang lagi, jadi dia berjangkit seorang lagi, jadi dia berjangkit seorang lagi, terus lah. Seorang berhenti di berjalan tu selat, lagi orang dia berhenti, saya pun berhenti, saya pun berhenti, lah penuh dekat kawasan apa ni, dia punya apa tu, emergency lane. Emergency lane tu kegunaan dia adalah untuk apa ni, kecemasan, bomba nak lalu ke, ambulan nak lalu ke. Hashtag dan beletiak. Beletiak. Ha ni, ha ni kan, ni yang buat kerja yang tak patut kita buat, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan boleh search dekat internet, cari tengok doa yang Nabi SAW baca ketika keluar daripada rumah, yang ada cerita buat zalim ke orang, ataupun aku dizalimi, buat bodoh, ataupun aku dibodohi. Kan, cari yang tu, tuan-tuan print kan, tuan-tuan buat jalan, ataupun tuan-tuan screenshot, save dekat handphone, setiap kali tuan-tuan keluar rumah, tuan-tuan baca, supaya esok ulang baca, satu hari dia lekat dekat kepala kita. Dia tak payah tu, dah boleh ingat lah. Boleh lah? Boleh lah ni? Hadis ini, doa ini tercatat dalam kitab Al-Azkar Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan kitab Al-Azkar. Baik, saya nak alas semua. Ataupun membaca satu doa lagi. Doa ni mudah untuk tuan-tuan hafal. Ya, hadisnya berbunyi, auzubillahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza kharaja ar-rajul min baitihi faqala, Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah." Dekat tu ya. La haula wala quwwata illa billah. Qala yaqulu hina idzin hadita wa kufita wa waqita fatatanaha lahu syayatin فيقول له شيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Nabi SAW kata, "Idza kharaja ar-rajul min baitihi," apabila keluarnya seorang daripada rumah dia, keluar daripada rumahnya, maka kemudian dia membaca, kata Nabi SAW, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Itu je. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Yang ni siapa tak hafal teruk sangatlah. Siapa tak hafal teruk sangatlah. Hafal kan? Hafal? Hafal. Esok keluar rumah tak buat juga, tak percaya tu bos tu. Macam apa? Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Tuan-tuan tahu dah apa yang akan berlaku kalau kita keluar pada rumah kita, kita baca yang ni. Kata Nabi SAW, kata Nabi SAW, maka akan dikatakan kepadanya, kamu diberi petunjuk. Waktu dalam perjalanan kita nanti ni, kita akan mendapat petunjuk di sisi Allah. Dapat guidance. Dapat petunjuk. Dapat guidance. Dapat bimbingan daripada Allah. Kemudian, kamu akan dicukupkan keperluan kamu. Cukup ni tuan-tuan, bukan maksud banyak.
Cukup ni maksud dia cukup-cukup eh. Tak lebih, tak kurang. Kita ni tuan-tuan, benda kita ni kita bukan tahu cukup tak cukup sebenarnya. Kita tak boleh nak letak satu figure ataupun satu perkataan atau satu benda yang kita kata benda ni dah cukup dah kat aku. Kita tak tahu. Tuan-tuan, sehari dalam sehari tuan-tuan rasa berapa jumlah duit yang tuan-tuan rasa tuan-tuan cukup-cukup untuk tuan-tuan? 1,000? 10,000? Tak tahu. Mungkin di kalangan kita seorang dengan seorang lain. Siapa yang tahu? Allah tahu. Allah tahu. Macam kisah minum kopi dengan gula. Seorang pakcik panggil anak dia, Mazat, anak tolong bawa ke ayah mai kopi, bawa gula. Bawa kopi, bawa gula. Jangan bancuh, jangan gula. Bawa kopi asin, gula asin. Kemudian dia kata, minum kopi tu, minum. Tanpa gula, pahit, tak sedap. Pahit. Ambil gula satu sudu, bancuh. Minum tengok. Rasa manis sikit tapi tak sedap lagi. Ambil satu sudu lagi, kacang, minum. Ha, ni rasa macam okey dah, sedap. Ambil satu gula lagi. Oh, yang ni perfect, perfect. Sedap lah ni. Ambil satu gula abu lagi. Dah manis lebih dah sikit. Abu satu gula lagi. Terlampau manis dah, tak boleh minum lah. Abu satu gula lagi. Langsung tak boleh minum lah ya. Ayah nak cerita apa ni? Nak cerita. Itulah harta kamu. Itulah harta kamu. Harta yang baik untuk kita ialah yang cukup-cukup yang untuk kita. Yang sikit tak cukup. Baik. Terlebih pula lagi jadi, boleh jadi mudarat. Jadi siapa yang tahu yang mana cukup-cukup itu? Siapa tahu? Allah tahu. Allah tahu. Maka siapa yang baca doa ni, apa keperluan dia dalam perjalanan tu, setakat mana cukup tu, yang tak kurang dan tak lebih, Allah tahu dan Allah akan bagi dia sepanjang perjalanan. Boleh? Faham boleh? Ha. Dua amalan yang tuan-tuan nak buat supaya Allah cukupkan keperluan tuan-tuan pada setiap hari. Sebelah siang, sebelah malam. Dua amalan. Nak bagi, Allah bagikan kita cukup-cukup hari itu. Cukup yang hari itu. Tak lebih, tak kurang. Yang pertama, jadikan amalan pada setiap hari, solat duha 4 rakaat. Nabi sebut dalam sebuah hadis qudsi, ya ibni Adam irta'li min awalin nahari 4. Wahai anak Adam, solatlah kepadaku pada awal siang, pada duha tu 4 rakaat, maka aku akan mencukupkan untuk kamu sehingga ke akhir. Boleh? Saya duk suggest ni dekat apa ni yang duk ikut kuliah saya. Hari ni ni malam ke 5 hijrah. Betul kan? 5 ke 6? 5 6. 5 kan? Ha, itu lagi saya kat lah ni. Okay, 5. Tuan-tuan, bermula daripada 1 hijrah sampai 5 hijrah ni patut kita dah upgrade dah kita punya amal. Banding tahun lepas. Saya ucap tahniah dan syabas kepada orang yang semenjak 1 hari bulan hari tu sampai 5 hari bulan ni tahajud dia tak tinggal lagi. Tahniah. Syabas. Walaupun 2 rakaat. Siapa dia dah tinggal dah? Kecap balik. Tak mau. Start pada 1 hari bulan ni sampai 5 hari bulan ni dan onward dia turun ni. Nak jaga, nak monitor. 2 rakaat tahajud mesti buat, 2 rakaat tahajud mesti buat, 2 rakaat tahajud mesti buat, 2 rakaat tahajud. Siapa tahajud tak tinggal lagi setiap 1 bulan, cuba angkat tangan dia. Setan mantakatnya. Tawadok. Kan, tunjuk kat orang kan. Yang kedua, tuan-tuan, sunat witir tak mau tinggal. Start pada 1 bulan tu sampai 5 bulan ni onwards, 3 rakaat at least. Sebelum lepas pada isyak, sebelum tidur, 3 rakaat buat. At least. Yang ketiga, baca Quran tiap-tiap hari. Baca Quran. Walaupun hanya 2 ayat, tapi nak pastikan tiap-tiap hari mesti baca Quran.
Siapa yang start daripada satu bulan itu sampai hari ini, 5 bulan, baca Quran tiap hari, syabas. Tahniah. Yang keempat, sembahyang duha. Nak buat 4 rakaat. Start daripada 1 bulan sampai 5 bulan, tuan-tuan buat sunat duha 4 rakaat. Boleh ni? Tuan-tuan yang belum mula lagi, start esok. Start malam ni, start malam ni. Ni malam ke-6, malam ke-5. 5 kan? Ha, malam ni. Malam ni maksudnya 3 rakaat lagi lepas maghrib isyak, buat 3 rakaat witir. Nak jaga continue terus ni. Kemudian esok bangkit pagi-pagi sebelum subuh, buat 2 rakaat tahajud. At least lepas maya subuh, buka handphone kita tu, baca Quran sikit. Baca Quran sikit lah. Dapat 2 ayat, 3 ayat, 4 ayat pun cukup lah. Tuan-tuan, kemudian sagi tunggu Ustaz maya duha 4 rakaat. Boleh. Dan bagi sikit-sikit lah. Tak usah buat banyak-banyak. Kok tak larat nak buat. Kita buat takat mana nak upgrade sikit, yang bagi lebih sikit daripada kebiasaan kita tu. Boleh tak? 4 rakaat duha, Allah akan mencukupkan dia sehingga ke akhir Nabi SAW. Dan amalan kedua untuk dapat kecukupan dalam hari itu, Nabi SAW sebut tentang kelebihan membaca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah pada sebelah malam. Apa dia 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah? Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma kasabat sababih. Apa yang semua dalam tahlil kita buat kan? Tuan-tuan, Nabi sebut tentang kelebihan membaca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah ni, Allah akan mencukupkannya sehingga ke pagi, sebelah semalam, sebelah malam dapat. Sebab tu, dulu-dulu, kokok kampung kita, kalau tuan-tuan perasan, tu imam kampung kita, tuan-tuan, waktu maghrib tak pernah tinggal 2 ayat terakhir dalam zikir lepas mayang maghrib. Pasal tak ada. Kampung saya macam tu lah. Kampung Tandan saya tak tahu. Lepas baca Fatihah, baca ayat kursi. Lepas ayat kursi, dia baca Aman Rasul. Habis Aman Rasul, baca 3 kul. Lepas tu baru Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Tengok. Tak mau tinggal. Tuan-tuan, jadikan amalan pada setiap hari 2 benda ni, Allah akan memberi kecukupan kepada kita sepanjang malam tersebut. Siang kita buat 4 rakaat sembahyang duha, malam kita baca Amanah Rasul 2 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah. Allah akan mencukupkan sepanjang malam. Kata ulama, mencukupkan itu dengan maksud yang pertama, kecukupan seolah-olah dia beribadat sepanjang malam tersebut. Yang kedua, Allah ataupun ulama sebut, yang kedua, Allah memenuhi keperluan, mencukupkan keperluan-keperluan kehidupan dia pada sebelah malam tersebut. Boleh kan? Ha, jadi bila kita baca Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah, bila keluar daripada rumah, Nabi kata apa? Kamu dicukupi keperluan kamu. Kemudian yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kamu akan dilindungi. Keluar pada rumah, baca Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Yang pertama, dia dapat petunjuk. Yang kedua, dia dicukupkan keperluan. Yang ketiga, dia akan mendapat perlindungan. Nak apa lagi? Nak apa lagi? Allah Allahu dekat kita. Seketika itu, kata Nabi SAW, para syaitan pun menjauhkan diri daripada dia. Ha, bila kita keluar ni, memang syaitan nak ikut ya. Kan? Syaitan nak ikut ya. Lepas tu bila kita nak masuk rumah, syaitan duk follow je kita. Kan? Syaitan duk ikut je belakang kita ni. Dia tak boleh simply-simply masuk rumah kita melainkan dengan izin kita.
Tak ada. Syaitan ikut je tadi. Buka je pintu, syaitan pun boom, masuk sekali kita. Kacau wali. Ha. Kacau wali. Kata Nabi SAW, "Idza dakhala rajulun baitah fadhakar Allah inda dakhulih wa inda ta'amih faqala syaitan la mabita lakum wa la asya." Kita apa? Bila masuknya seorang lelaki, seorang nak masuk ke rumahnya, lalu dia menyebut nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Masuk rumah, nak masuk rumah, dia kata Bismillahirrahmanirrahim. Lalu dan ketika dia nak makan, dia sebut nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Faqala syaitan, lalu syaitan pun berkata, tak ada tempat tidur lah kita malam ni, tak ada makan lah kita malam ni. Faham ni? Ni cerita, bila kita berjalan ni, syaitan dia ikut. Syaitan dia ikut. Faham lah? Jadi tuan-tuan, kalau kita keluar rumah, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, la hawla wa la quwwata illa billah, waktu tu syaitan pun jauh diri daripada dia. Lalu salah satu daripada syaitan itu berkata kepada kawan dia, dia kata apa? Macam mana kamu boleh kacau orang ni, sedangkan dia diberi petunjuk, dia dicukupkan dan dia dilindungi. Syaitan pula pesan kat kawan dia, ha, ni tak boleh kacau dia ni, dia memang tak boleh buat apa kat dia. Pasal apa? Pasal dia ni dah dapat petunjuk, dia dilindungi oleh Allah, dia dicukupi oleh Allah, tak boleh kacau dia. Dan ingat doa ni, dua doa lah. Doa yang pertama apa tadi? Doa yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallah, Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udilla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala 'alayya. Dengan nama Allah aku bertawakal kepadanya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada tersesat dan disesatkan, daripada berbuat dosa atau orang lain membuatkan aku berdosa. Aku menginaya orang lain, aku terinaya, dan aku berbuat bodoh atau aku diperbodohkan oleh orang lain. Ha. Yang tadi, doa tadi, riwayat daripada Imam Abu Daud, Imam At-Tirmizi, Imam An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Doa yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Hadis ini riwayat Abu Daud. Dapat apa? Dapat tiga perkara, dapat empat perkara. Yang pertama, dapat petunjuk. Yang kedua, dicukupkan segala keperluannya. Yang ketiga, dia akan mendapat perlindungan. Dan yang keempat, syaitan akan menjauhkan diri daripada dia. Dua doa. Dan doa yang ketiga, yang ni guru saya ajak, nak keluar pada rumah, baca doa Bismillah, amantu billah, wa tawakkal 'alallah. Tiga. Bismillah. Sorry, empat. La haula wa la quwwata illa billah. Bismillah, amantu billah, wa tawakkal 'alallah, la haula wa la quwwata illa billah. Ulang balik. Bismillah, amantu billah, wa tawakkal 'alallah, la haula wa la quwwata illa billah. Tiga zikir malam ni. Tiga doa keluar pada rumah, nak buat dengan tak buat je. Nak buat dengan tak buat. Boleh tuan-tuan? InsyaAllah tuan-tuan, bila kita belajar, maksudnya kita nak buat. Bukan saja-saja belajar, tapi kita nak buat insyaAllah amalan yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Kemudian kita masuk pada bab yang baru, doa musafir. Bila kita keluar pada rumah, kita dah baca doa lah, baca semua doa tu, kita pun keluar pada rumah dengan rasa yang tenang, rasa yang mudah-mudahan Allah memberikan keselamatan, Allah pihara rumah kita. Tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam. Ada tuan-tuan yang selalu bermusafir keluar, macam kami lah yang suka selalu sana-sini, sana-sini musafir. Ada satu doa, tuan-tuan boleh tengok dekat kitab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Ustaz Muhadir. Ustaz Muhadir Azjul
Tajuk kitab dia Amalan Orang Soleh. Amalan Orang Soleh. Ada satu doa, doa tu agak panjang, tapi tuan-tuan boleh beramal dengan doa tu sebab dia sangat baik. Sangat baik. Amalan dia pada waktu maghrib dengan pada waktu subuh. Yang mana? Allah akan jauhkan, Allah akan mudah-mudahan dengan doa tu, Allah akan selamatkan kita dan selamatkan ahli keluarga kita. Allah akan jauhkan musibah daripada kita dan Allah akan jauhkan musibah daripada ahli keluarga kita yang kita tinggalkan. Amal setiap. Tapi panjang sikit dah doa ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bi'almin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa tasliman da'iman. Harastu nafsi wa ahli wa mali, diriku, keluargaku, harta benda ku. Harastu nafsi wa ahli wa mali. Nampaknya dia kita cari sendiri ya. Panjang doa tu, tapi di last dua di hujung tu dia baca dua ayat terakhir daripada surah Taubah. Laqad ja'akum rasul min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim fa in tawallaw fa qul hasbiyallahu la ilaha illa huwa. Yang hujung dia ulang 7 kali. Nah, Allah akan selamatkan, mudah-mudahan biiznillah dengan doa tersebut, dengan amalan tersebut. Dua ayat terakhir daripada surah Baqarah ni tuan-tuan. Dua ayat terakhir surah Taubah ni. Jadikan amalan pada setiap hari. Kalau hari itu takdirnya sallallahu alaihi Muhammad dia nak meninggal pada hari tersebut, Allah akan lupakan dia dengan bacaan tersebut. Saya jumpa dengan seorang pilot. Dia dah retired pilot. Dia kata, saya 5 minit saja. Kau dah masuk dah? Masuk dah. Okey. Dia kata, setiap kali kami nak fly, kami akan baca ayat ni. Kalau hari tu tak boleh nak baca, dia kata kami akan cari jalan untuk tak terbang. Kita berhenti set untuk azan. Dan insyaAllah pertemuan kita akan datang, kita akan masuk pada amalan-amalan kita akan bermusafir. Kita dah baca, okay, dan malam ni kita belajar tiga doa nak keluar dari rumah. Mudah-mudahan dia jadi amalan kita pada setiap hari, setiap kali kita, bukan tunggu perjalanan yang jauh nak keluar rumah untuk kita pergi kedai kan, untuk kita pergi mana, pergi kerja sekalipun, insyaAllah tuan-tuan boleh amal dengan doa ni. Nah, tiga doa paling tidak tuan-tuan tak hafal sekalipun, paling kurang tuan-tuan baca bismillahirrahmanirrahim la hawla wa la quwwata illa billah kan, paling tidak baca yang tu je tuan-tuan. Sallallahu Muhammad. Mudah-mudahan insyaAllah Allah selamatkan perjalanan kita, Allah jauhkan kita musibah, Allah beri segala kebaikan perjalanan kita. Pertemuan kita akan datang, kita akan masuk amalan-amalan Nabi SAW ketika Nabi SAW bermusafir insyaAllah. Doa naik kenderaan, doa membaca ketika nak bermusafir, amalan-amalan yang boleh lakukan ketika bermusafir, sunnah berdoa, doa ketika singgah di satu tempat, doa ketika pulang daripada pemusafiran, banyak lagi lah tuan-tuan insyaAllah. Mudah-mudahan jadi manfaat bagi kita. Qul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi sabiyyi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadatis salihin wahdina siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.